Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Seperti biasa, pagi ni selesai jogging sekitar Lembah Kiara untuk sesi bakar lemak. Tetapi banyak persoalan tanya kenapa saya kurus dan sebagainya. Mungkin ramai di antara mereka tak follow Instagram saya maupun tak follow Facebook saya. Ketika dipau, ada yang kata saya kena kecil manis lah, kena penyakit lah, darah tinggi lah, apalah. Saya ni saya nak nyatakan, hari ini saya turunkan berat badan dan bersukan bukan kerana penyakit kecil manis maupun darah tinggi atau apa, tetapi kerana ingin menjaga kesihatan agar tak kena penyakit tu. Ha, tengok ni. Berasap, babe. Ha, berasap. Ha, ini tandanya baru lepas lari. Jadi saya nak beritahu hari ini saya nak ubah gaya hidup sihat. Kerana itu saya bersukan, berlari dan bersenam. Kerana saya lihat kebelakangan ni ramai di kalangan kawan-kawan saya kena macam-macam penyakit. Kena darah tinggi, kena kecil manis, kena strok dan paling kita risau, kena mencekat sakit jantung. Jadi kerana itu saya membuat keputusan untuk mengubah gaya hidup sihat. Dan alhamdulillah setelah lebih 1 tahun 8 bulan, lebih kurang macam pakatan memintah, berasap babe, berasap. Hari ini dah nampak result dia. Di mana ketika saya bermula, berat saya pada kadar 123. Hari ini 81 kilogram. Lagi 6 ke 7 kilo untuk saya capai berat badan yang sesuai untuk diri saya. Apapun, terima kasih kepada sokongan. Teruskan ke hidup sihat. Ingat, ini bukan kecil mana. Ini orang cakap jaga kesihatan. Tapi yang penting, jangan kencing kawan. Macam pakatan hancing. Jom ke arah gaya hidup sihat. Asap, babe. Picturing you acting like a fool.